Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku, Winda Nurmala. Nah, sebelum lanjut nonton video ini, yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ngikutin aku di Instagram, pasti udah tahu lah ya, jadi sekarang aku lagi di mana? Jadi aku tuh sekarang lagi di kampung halaman. Nah, tepatnya aku lagi di rumah orang tuaku nih, teman-teman. Jadi kebetulan sebelum Ramadan rumah orang tua aku ini mau dicat semua, insyaallah ya satu rumah gitu. Nah, ini part satunya mau ngecat di ruang musola dulu nih, teman-teman. Nah, kebetulan rumah orang tua aku ini udah sekitar 5 tahun gak dicat. Terus warna catnya juga udah gak bagus ya, teman-teman. Udah kayak berkapur gitu, putih-putih gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Jadi ini sebelumnya catnya tuh warna abu-abu ya. Abu-abunya tuh mirip kayak rok SMA gitu loh, teman-teman. Nah, terus udah putih-putih gitu dan akhirnya memutuskan untuk ngecat rumah ya, semua ruangan. Nah, di musola ini kita pakai warna. Jadi di sini pakai warna biru. Ini tuh birunya semacam biru Wardah gitu ya. Kalau dibilang biru telur asin juga enggak, soalnya ini agak tua. Tapi dibilang Tosca ya, mirip-mirip Tosca gitu sih. Jadi kayak biru Wardah gitu loh, teman-teman. Nah, sebenarnya agak beda sih ya warna di kamera sama warna aslinya. Warna aslinya tuh birunya cantik banget sih. Pokoknya cantik deh. Buat teman-teman yang penasaran sama hasil akhirnya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Kamarnya nih, Abu Bakir. Aper nang. Lili pun tapi tidak apa-apa, mau kroki deh.
Nah, jadi ini mama aku lagi masak iwak larak, atau di sini tuh namanya ikan larak ya. Nggak tahu deh di daerah lain itu ada enggak, soalnya menurut aku susah banget nyarinya. Ini paling kalau di daerah lain itu adanya ikan manyung ya teman-teman, beda sama ikan larak ini. Kalau larak ini bagian kepala tapi dagingnya masih lumayan banyak. Kalau ikan manyu itu dagingnya sedikit kalau di bagian kepalanya. Nah, ini mau dimasak semacam mangut gitu ya, kalau daerah Jawa itu namanya. Pokoknya nanti di bumbu kuning gitu dan dipakein santan. Nah, ini untuk bahan bumbunya ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, terus cabai hijau, tomat, sama kelapa untuk santannya, dan lengkuas, serai, jahe, sama daun salam. Ini udah dimasak pakai bumbu tadi, tinggal dimasukin santannya aja. Nah, ini udah dimasukin ya santannya. Kalau keluarga aku nggak terlalu suka yang santan kental banget, jadi masih agak bening gitu ya teman-teman, seperti ini. Terus tinggal dikasih garam, gula, sama kaldu jamur atau penyedap sesuai selera. Nah, ini tuh termasuk makanan favorit aku dan keluarga aku sih, kayak ngangenin banget ini tuh, apalagi kalau di Medan itu gak ada minyak, gak ada ikan asap yang seperti ini, kayak ikan pari, ikan manyung atau ikan larak ini ya. Di sana itu adanya asap lele, jadi beda aja lah gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini aku dan suami aku mau makan dulu ini sepiring berdua ya teman-teman, dan untuk ikannya juga satu piring juga. Oke, selamat makan. Nah, ini dia hasil dicat tadi, tapi ini belum kering ya teman-teman. Mungkin besok pagi aku bakal record lagi untuk lebih jelasnya. Nah, ini papa aku lagi ngepel ya, dia emang rajin banget orangnya, beda sama aku tuh dulu males banget, tapi sejak inilah ya, sejak punya rumah sendiri, terus sejak punya anak, aku lebih rajin sih dari sebelumnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini paginya aku rekam lagi. Jadi hasil catnya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau ruangannya itu masih berantakan, belum ditatain. Nah, menurut aku ini warna catnya sih cantik banget ya birunya. Kalau menurut teman-teman gimana? Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan follow Instagram aku WindaDJ. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum.